visi misi besar ini adalah lanjutan dari visi misi besar itu. Kita tinggal mencari, membenahi mana yang perlu dibenahi dan meningkatkan mana yang bisa ditingkatkan. Jadi kalau nanti kemudian ada akselerasi di Kemendes, itu dia bukan karena prestasi saya, tapi karena kekuatan Kemendes yang sudah dibangun oleh Pak Eko dan seluruh. Meskipun ada yang paling bagus dari pergaulan saya dengan Pak Eko tadi, mulai hampir 20 tahun, ada loncatan yang luar biasa. Sholawatnya fasih. Kesadaran masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dengan meng-create aktivitas ekonomi di desa-desa dengan terbangunnya infrastruktur yang baik. Saya pasti akan banyak diskusi. Selama ini saya juga banyak diskusi dengan Pak Alim, kita sering ketemu di partai, siapa namanya. Dia udah kayak kakak saya, beliau lebih tua dari saya, jadi lebih wise. Saya yakin saya akan memastikan bahwa juga kemiskinan beliau kepada desa akan lebih baik. Ya, pertama seperti saya sampaikan tadi, semua program kemudian jalan bagus. Tadi juga saya cek, misalnya serapan, kemudian tahapan-tahapan sampai seberapa serapannya, semua sudah sangat bagus. Sehingga pada tahun ini ya saya melanjutkan dan mensukseskan apa yang sudah dijalankan oleh Pak, dan tentu ke depan semua yang saya lakukan adalah menjalankan visi-misi presiden. Nah, visi-misi presiden hari ini adalah kelanjutan dari visi-misi presiden dari kemarin, karena presiden kita menjabat 2 tahun. Jadi pasti ada kesinambungan. Dan yang terpenting adalah menguatkan dan meningkatkan yang sudah bagus dan upayakan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Ada program baru. Jadi Pak Presiden menyatakan kita tidak punya program 100 hari kerja karena ini adalah prioritas. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Thank you.
Thank you.